Antara earphone yang murah dekat pasaran dan merupakan sebuah earphone gaming, kita ada Plexen X Movi RX1. Nama dia sedap, tapi bunyi dia sedap ke tak? Jadi dalam video kali ini kita nak rungkaikan, kita nak unbox dan juga review. Jadi jom kita mula. Assalamualaikum dan hai. Jadi kotak dia kalau tengok memang agak cantik kat sini. Ditambah kat sini dia tulis detachable microphone. Okey, kalau anda mementingkan mic lah kot. Tak apa, kita akan test sekejap lagi. Jadi dalam kotak ni kalau kita buka, okey, macam biasa dia simple saja. Kat bahagian belakang ni kita ada ear tips dan kita ada satu ni dia punya pin kot. Untuk anda lekat dekat baju. Okey, next kita ada ini ialah warranty dan juga ini ialah quick start guide. Dan kat bahagian belakang tak ada apa, kita beralih untuk bahagian depan. Okey, bahagian depan ni mengingatkan saya tentang Plexen. Tapi tak apa, kita buat keluar dulu dan kita ada satu ini detachable mic dia. Jadi apa yang dua mic kat sini? Okey, sebenarnya kita ada satu mic kat bahagian sini tak silap saya dan inilah satu lagi mic. Tak silap saya macam itulah. Kemudian kat sini kita ada audio dia untuk L shape kat sini, memang sesuai untuk para gamers. Dia punya control kat sini pun sangat simple. Okey, tambah tolak kita ada satu button dan inilah jenis kepala dia. Kepala dia agak besar kat sini tapi dia ada untuk support telinga. Jadi nak tahu best ke tak? Jom kita review. Jadi anda boleh beli RX1 ni dengan harga sekitar RM20, RM30 macam tu. Anda boleh beli kat Shopee dan juga Lazada. Saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. Dia dijual dengan 3 jenis warna, iaitu warna hijau, warna merah dan juga warna hitam. Yang saya ada sekarang iaitu warna merah. Ha, cantik. Jadi first kita nak tengok bab rekaan dia. Okey, rekaan dia memang sebuah earphone gaming sebab kalau kita tengok kita punya jack ni ialah jenis L shape. Kemudian kita ada kabel dia jenis flat. Kemudian dia punya bahagian control kat sini sangat simple. Kalau nak tengok dia macam adjust light untuk volume dan juga satu button. Kemudian kita ada kita punya kepala untuk earphone. Jadi untuk kepala dia ni dia agak besar dekat sini. Kalau nak tengok dia ada logo kat bahagian belakang. Okey, kemudian kita punya ni dia macam ada dua bahagian. Satu bahagian belakang dia, kemudian bahagian depan dia. Okey, kat sini kita ada tempat untuk tahan telinga rasanya. Kemudian kat sini ialah bahagian ear tips. Ear tips dia comel je kan. Ha, dia punya body besar. Kemudian kalau tengok kat bahagian sini, sekitar ada satu jack sebenarnya. Jack ni ialah untuk anda letak mic kat sini. Sebab tu dia kata dia ada dua mic. Kalau tak pakai ini pun dia still ada mic kat sini. Okey, jom kita tengok pula apa next. Kita nak pergi bab dia punya keselesaan. Okey, sepanjang saya pakai kalau tengok saya pakai, saya boleh katakan dia punya keselesaan tu just nice tau. Walaupun nampak besar, tapi disebabkan dia ringan, jadi anda tak rasa macam lenguh dekat bahagian telinga. Dan ini lebih sesuai kepada gaming lah sebab dia nampak besar kan. Cuma saya tak pasti satu benda iaitu dekat bahagian sini ni, tempat dia punya penahan telinga ni. Sebab saya tak pasti apa fungsi dia. Kalau nak kata dia untuk bahagian luar telinga, saya boleh accept lah. Tapi ini kalau anda letak, dia akan macam grip dekat bahagian dalam telinga ni je. Dekat bahagian cuping telinga tu je. So kadang-kadang bagi saya dia agak mengganggu juga. Bila dah pakai lama-lama tiba-tiba rasa gatal kan. Ha, saya rasa macam nak cabut je benda tu. Dia tak membantu sangat dari segi gripping lah kat sini kan. Jadi saya pun tak pasti kenapa Plexen letak kan. Tapi tak apalah, kalau anda tak suka anda buang je. Keselesaan dia saya boleh bagi sekitar 6/10 untuk rating saya sendiri. Saya berkata dia selesa tapi tak secukupnya. Ialah disebabkan dia punya kawasan ni kan yang ganggu telinga ni satu hal. Kemudian dia bila anda pakai, anda tak akan rasa terlalu kedap tau. Anda akan rasa macam bunyi dekat bahagian luar ni still lagi boleh masuk dalam telinga anda. Itu yang tak best dia. Dia punya macam nak buat muzik tu kurang sikit. Sekarang kita nak bincang buat bunyi pula. Okey, saya nak bagi tahu dulu disebabkan earphone ni harga dia sekitar RM20 ke RM30. Jadi saya tak expect sesuatu yang menarik. Tapi saya akan tetap review dalam range harga dia kan. Ha, dengan apa yang anda bayar, apa yang anda patut dapat. Jadi saya sentuh untuk vokal dia dulu. Okey, dia punya vokal tu not bad. Lontaran suara dia bagus kat sini. Tapi dia punya hissing ass ataupun sibilan dia agak ada. Anda akan terasa bila anda pasang lebih daripada 70% kat sini, yang mana bagi saya tak apa suka lah hissing ass ni kan. Dia agak mengganggu sikit. Tapi dia tak seteruk apa yang anda sangkakan. Ha, jadi kalau anda beli, kalau anda tak suka hissing ass ni, anda kena stabilize dia. Anda kena balancekan dia. Kalau untuk bass pula, okey. Kalau sebelum ni kalau kita sembang bab Plexen ni memang famous dengan bunyi bass dia ataupun deep bass, bukan bass yang biasa-biasa lah. Tetapi
datang saja RX1 ni, dia punya deep bass tu dah hilang. Dia jadi bass yang ada punch punya, lain punya bass. Jadi kalau anda memang minat Paxson yang dulu tu, dia punya bass tu bukan kat sini ya. Kat sini dah jadi lain sangat. Tapi overall bagi saya, dia bukan untuk kesesuaian semua orang. Anda kena pastikan dia punya equalize tu baik kat sini, baru anda dengar. Takut bagi setengah orang dia rasa tak selesa. Tapi bagi saya, saya okey je lah. Kecuali dengan Hissing S tu. Persoalan dia, boleh tak anda bawa RX1 ni pergi gaming? Okey. Untuk gaming, saya boleh rasakan bunyi dentuman, bunyi dia punya tembakan memang best. Saya dah main game macam Mobile Legends, COD Mobile kat sini kan. Memang in-game punya bunyi tu memang terasa kat sini. Cuma kalau anda mementingkan footstep kat sini, mungkin kurang sikit lah. Dan bila bersembang bab gaming juga, anda mesti gunakan mic kan. Mungkin nak guna untuk Discord ataupun nak sembang dalam game. Jadi dia punya mic ni macam mana kualiti dia? Jadi jom kita sama-sama dengar. Okey, sekarang saya sedang gunakan mic daripada RX1. Jadi anda boleh dengar macam mana kualiti dia. Tapi saya tak gunakan mic tambahan kat sini. Saya hanya gunakan mic yang sedia ada sahaja dekat sini. Jadi saya cuba senyap sekejap. Dan sekarang saya nak cuba buka noise pula, okey. Jadi apa anda rasa, adakah dia capture bunyi dekat bahagian depan saya ataupun tidak? Sekarang kita nak test gunakan mic yang diberikan pula. Jadi sekarang saya sedang gunakan mic tambahan yang ada dekat sini, okey. Mungkin dia tak cukup panjang sangat, tapi apa yang dia ada dekat sini pun dah cukup baik. Jadi saya cakap ni okey ataupun tidak, saya cuba senyap pula. Okey, sekarang kita nak cuba untuk buka noise kat bahagian depan saya. 1, 2, 3. Jadi apa anda rasa, adakah dia akan capture bunyi kat depan saya lebih ataupun tidak dengan mic ni? Dan apa anda rasa beza sama ada guna ataupun tidak? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Apapun saya boleh katakan, earphone RX1 ni merupakan salah satu earphone yang lebih kepada music dan juga gaming. Dengan harga yang anda bayar tu, anda dapat design gaming kat sini, okay, yang sangat simple dengan dia punya kabel yang flat. Dan anda juga dapat mic tambahan kat sini kalau nak memerlukan dua mic sekaligus. Nampak? Anda mementingkan untuk gaming memang best lah. Tetapi kalau anda tanya saya bab dia punya bunyi tu, ataupun anda tanya bab keselesaan tu, mungkin kurang sikit lah untuk earphone-earphone yang ada kat pasaran. Sebab dia lebih kepada gaming, jadi dia mungkin tune untuk gaming. Tapi itulah, deep bass dah tak ada kan. Jadi apa anda rasa tentang earphone terbaru RX1 ni? Adakah dia bagus? Adakah anda memang tak suka deep bass? Anda suka bass yang dentum ke macam mana? Apa kata anda tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jumpa like, subscribe juga, share. Terima kasih. Jumpa like.